إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul di surau kita untuk kita sambung pengajian dan perkongsian kita yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepaslah. Daripada buku doa yang ringkas ini, dan kita dah kongsi pada peringkat awal itu perkara yang penting yang bersabit dengannya. Mula-mula sekali tentang definisi doa, ya. Dengan memetik ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan takrifan para ulama kita secara ringkas, ya. Kemudian kategori doa, ya, ada doa ibadah ataupun doa zikir dan ada doa munajat. Itulah permintaan kita khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara amnya dua-dua tu ibadah. Tapi doa ibadah ni merujuk kepada doa-doa zikir. Especially yang bersabit dengan kegiatan harian kita. Tu doa juga tu. Sifat dia zikir, lafaz dia doa. Ya, masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, naik kenderaan, masuk kedai atau seumpamanya, ya. Itu doa tapi dia zikir. Lafaznya zikir tapi dia doa. Lepas tu dia ringkas. Ya, it is a very simple doa. Dan tidak ada adab-adab tertentu, kata nak angkat tangan ke, nak adab kiblat ke, tak payah. Pasal dia doa harian. Ya? Satu lagi doa munajat. Ini doa permintaan khusus kita kepada Allah. Bila kita angkat tangan, digalakkan kita hadap kiblat, memulakan dengan memuji Allah, selawat Nabi atau seumpamanya. Jadi ada beza, ya, kita kena bezalah dua bentuk doa berkenaan. Amat penting sekali, ya. Doa zikir dia doa pada tempat-tempat tertentu, waktu-waktu tertentu, keadaan-keadaan tertentu dia zikir. Adapun doa munajat ni doa am. Kita boleh minta kepada Allah pada bila-bila masa dan di mana sahaja, dan dia tidak ada kaitan dengan apa-apa perkara. Kalau tadi ada kaitan, maksud anda baca lah kan, ada kaitan tu, ya. Itu disebut sebagai doa mufayyad, doa yang terikat, ya. Terikat dengan nak masuk tandas. Kalau tak masuk tandas, kita tak baca doa tu, kan? Saya nak baca ustaz all the time. Pasal doa tu minta perlindungan daripada syaitan, lelaki dan wanita, kan? Tak boleh. Pasal doa tu untuk masuk tandas saja, kan? Nak buat zikir harian pula waktu tu. Nak baca 1,000 kali ke, 2,000 kali ke. Apa pula tak boleh? Kan doa ni, dia kata. Pening. Kan? Ya? Dan dia tak boleh ditukar ganti. Hak mana masuk masjid, nak baca keluar masjid. Hak mana naik kenderaan, nak baca masa masuk masjid. Tak boleh berlaku tu. Eh, doa belaka ke, apa salahnya? Kalau nak masuk kereta, kita baca nak masuk masjid. Salah ke? Salah pasal tak sama dengan sunnah Nabi lah. Doa tetap doa. That is okay. Tapi setiap doa yang kita baca, hok harian ini, hok rutin ini, dia ada lafaz-lafaznya yang dikhususkan, yang bersesuaian, praktikal dan realistik dengan keadaan itu. Betul tak? Ha? Nak masuk tanda? Sorry. Nak naik kenderaan? Dia sudah doa, dia doa aja. Alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, maha suci Tuhan yang memudahkan perjalananku.
tak sesuai lah kalau baca masuk masjid. Kalau baca salah ke ustaz? Tak tahulah salah tak salah. Ada orang hari ni dia banyak soal lah. Salah lah, ada sudut sunnah Nabi tak ada macam tu. Hak mana kita baca ikut keadaan tertentu, baca ikut keadaan itu. Yang mana yang umum, kita amal secara umum. Jadi dia ada beza sikit sebanyak. Ya. Ha, letakkan doa di tempatnya yang betul. Sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. That is the point. Itu point dia. Kan? Ha? Dan ini juga ditegahkan oleh para ulama kita antara Al-Imam Al-Qurtubi Rahimahullah. Doa-doa seumpama ini, doa-doa yang disebut sebagai doa ta'abudi. La yajuzu tabdiluha. Jangan kita tukar-tukar suka-suka kita saja. Kalau nak masuk masjid, baca masuk tandas. Contohnya, kalau nak masuk tandas, baca masuk masjid. Kalau nak naik kenderaan, baca waktu lain. Kan? Dia ada waktu-waktunya. Itu disebut sebagai doa yang muqayyad. Nah, jadi nak faham tu. Kemudian yang ketiga hari itu, kita dah masuk sikit lah ya. Itulah adabud doa. Adab-adab doa seumpama diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun adab ni dia banyak ya. Dan saya dah sebut hari itu, ulama-ulama kita dalam buku-buku zikir dan doa mereka memuatkan banyaklah adab-adab doa seumpama ini. Doa hak munajat ni ya, adab hak munajat ni lah, bukan doa zikir dan apa ibadah itu. Doa hak munajat ni ya, ada banyak doa lah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Azkar, buku zikir yang masyhur dan agung itu, memuatkan tak kurang daripada 10 adab doa, adab doa. Very basic lah ya. Ada ulama tulis banyak lagi. Hatta Al-Imam Zakaria Al-Ansari dalam bukunya Ahkamul Azhiyah, dalam bukunya Ahkamul Doa, memuatkan tak kurang daripada 30 adab doa, adab-adab doa. Campur hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang tidak sahih. Tapi tak sampailah tahap palsu. Tapi bolehlah dalam konteks nak diamalkan, dijadikan adab. That is okay. Banyaklah ya. 30 ataupun 29, tak silap saya. 29. Cuma dalam buku ini, sebab dia buku ringkas, jadi dia hanya memuatkan tak banyaklah ya. 7 saja ya. Tak apalah ya. Mungkin saya akan sebutlah yang lain itu sikit sebanyak. Pertama itu saya dah sebut, antara adab doa yang terpenting ialah ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni sebenarnya terpakai kepada kedua-dua jenis doa. Doa ibadah atau doa zikir yang tadi ada tempat-tempat tertentu, masa-masa tertentu, keadaan-keadaan tertentu ya. Dan juga doa-doa umum yang bersifat munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terpakai. Di mana kedua-duanya mesti ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita baca ni kerana Allah. Ya? Lillahi ta'ala. Bukan kerana selain Allah. Seperti riak. Yang ni menunjuk-nunjuk. Riak ni maksudnya menunjuk-nunjuk. Kita buat tu kerana nak tunjuk kat orang. Ya. Dan saya dah hurai dah hari tu ya. Sikit sebanyak tentang riak. Ia ada suatu perbuatan yang keji. Dalam syarak bahkan amat dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia termasuk dalam kategori syirik yang kecil. Asyirku as-sagir. Ataupun juga disebut sebagai asyirkul khafi. Syirik kecil atau syirik yang tersembunyi. Ria. Syirik tu. Ujub. Yakni kagum dengan diri sendiri. Ya. Mungkin kita rasa kita lebih pada orang, kita rasa kita lebih baik dan bagus daripada orang. Itu wujud. Bukan nak tunjuk kat orang. Kalau nak tunjuk tu dia panggil riak. Menunjuk-nunjuk. Wujud ni masuk rasa dalam hati kita tu, kita rasa kita lebih baik pada orang. Sum'ah. Yakni nak dipuji. Nak kemasyhuran, nak glamour. Itu dia panggil sum'ah. Dia dekat-dekat belaka tu, tapi lain. Wujud lain, riak lain, sum'ah lain. Ya? Dia nak orang puji kita. Orang puji tak salah. Tapi kita jangan minta dipuji. Hatta kalau kita gembira bila dipuji, that is fine. Tapi kalau berlebih-lebihan, tetap dilarang oleh syarak.
Puji ni okey tuan. Kadang-kadang kita kena puji orang. Belajarlah psikologi, manusia memang perlu kepada pujian untuk nak meningkatkan semangat dan meningkatkan level motivasi mereka. Ya. Memang kena puji lah. Kalau orang tu layak dipuji, dia tengok orang tu rajin, bantu kita, ya. Kita pujilah dia sikit. Ya. Memang kena puji tuan. Budak-budak tuan, kalau kita marah dia, kita kena up balik dia punya confident level dia. Kena kita, anak kita ke, anak murid kita ke. Saya kalau marah anak murid, kita kena up balik dia punya. Ya? Kalau kita marah, dia akan down. Marah-marah lah. Tapi ujung tu kita up balik. Dia cara dia macam tu. Ya? Nah, itu kita belajar dalam ilmu pendidikan kanak-kanak lah. Dia sebut pedagogi. Ilmu pendidikan ni ada dua. Satu, pendidikan kanak-kanak. Pedagogi. Satu lagi, pendidikan orang dewasa. Dia panggil andragogi. Macam tuan-tuan ni, saya mengajar ni, saya pakai andragogi lah. Kan? Dia mesti, ya? Kalau di sekolah, saya pakai pedagogi. Ada ilmu tuan. Ingat main mengajar suka hati macam tu. Ya? Kan? Ha? Ha, baik. Ha, jadi kena ikhlas ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Maksudnya dia buat maksud saja. Sebenarnya tuan-tuan, ayat Quran ni kita tak boleh hanya bawa mari terjemahan. Kalau ikutkan buku ni dia menyalahilah prinsip terjemahan yang betul. Kita belajar dulu dalam translation. Quran tuan-tuan, hatta di sisi ulama kita pun majoriti melarang Al-Quran diriwayatkan dengan maksudnya. Mesti buat mari lafaz. Baru buat mari terjemahan. Ya? Ataupun huraian. Teks dia mesti ada. Ya? Nah, macam ni dia menyahilah kaedah translation yang betul. Pasal Quran, dia tak boleh diriwayatkan dengan maksudnya sahaja. Nak pindah maksud dia tak boleh. Dia kena buat mari teks. Berbeza dengan selain Quran. Macam hadis Nabi, tak apa. Of course lah kata-kata orang lain. Boleh sekadar kita nak buat mari huraian atau seumpama. Tapi ayat Quran, dia kena buat mari teks. Kemudian baru terjemahan. Ataupun huraian. Tapi tak apa. Saya baca ayatnya, itulah surah Al-Bayyinah ayat kelima. Di mana firman Allah Subhanahu Wa Taala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Ayat dia panjang lagi, tapi saya baca separuh saja. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala secara ikhlas dalam beragama. Ikhlas ya? Dan ini ayat terpenting bila sebut tentang ikhlas. Ya, di samping hadis-hadis Rasulullah SAW. Bila bincang bab ikhlas dalam kerohanian, kesufian, inilah ayatnya. Ya. Bila bincang bab ikhlas dalam ilmu fiqh, ibadat baik, muamalat baik, inilah ayatnya. Ya. Bila bincang tentang ikhlas dalam ilmu-ilmu yang lain, kemanusiaan, kebaikan kita sesama manusia, muamalah, human dealing, inilah ayat. Ya. Itu ayat yang ringkas tapi ia memberi makna yang am dalam syarak sehingga dia dipakai dan dirujuk dalam mana-mana ilmu. Itulah kita disuruh dan diperintahkan untuk ikhlas bila kita melakukan sesuatu. Especially hal-hal perkara yang bersabit dengan keagamaan. Dunia pun kena ikhlas juga. Ya? Sama je. Ya? Dan kalau kita lihat para ulama kita tuan-tuan, ramai ulama memulakan tentang ikhlas. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, hadis yang mula-mula sekali dia bawa ialah hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Hadis yang diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab. Dalam kisah hijrah Rasulullah SAW, ada sahabat yang berhijrah kerana wanita. Ya. Ada sahabat mostly hijrah kerana Allah dan Rasul lah. Tapi ada ni dia hijrah kerana wanita. Dia nak kerana seorang perempuan. Perempuan tu hijrah juga. Kalau perempuan tu tak hijrah, dia tak hijrah lah. Jadi dia hijrah tu memang kerana wanita itu. Jadi Nabi pun sebutlah hadis itu, kata baginda SAW, innamal a'malu binniyat,
wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya satu amalan itu dikira berdasarkan kepada niat. Ya. Dan bagi seseorang itu menurut apa yang dia niatkan. Innamal amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam buku zikir dia Al-Azkar juga memuatkan hadis itu yang terawal sekali. Bahkan bab dia yang mula-mula ialah faslun fil amri bil ikhlas fil umuri zahira wal khafiyat. Itu bab dia yang mula-mula sekali. Ya. Fasal pada menyatakan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita ikhlas dalam amalan-amalan sama ada yang bersifat zahir ataupun khafiyat, yakni yang batin. Luaran baik, sembahyang, puasa, zakat, haji, ya. Dalaman baik. Ya. Jadi bab hak mula-mula bab ikhlas. Dan dia buat marilah beberapa ayat Quran, antaranya ayat ni. Ya. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Apa-apa kita buat, cuba sebaik mungkin kerana Allah. Ya. Ha. Walaupun kita buat kadang-kadang ada gaji, ya. Ada allowance, ada sagu hati. Ia tidak menjejaskan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya. Ya. As long as kita buat itu kerana Allah dan tidak ada unsur-unsur yang dilarang dalam syarak seperti meminta-minta, berlebih-lebihan dan seumpamanya. Kalau macam tu kesianlah, kita jadi cikgu, ya. Ngajar tiap-tiap bulan, ada gaji, tak ikhlas lah kita. Kan? Mufti, tak ada gaji mufti. Dia buat kerja agama tu, mufti tu. Tak ikhlas lah dia. Pasal dia dapat gaji, jadi mufti je ambil gaji, contohnya. Ya? Pensyarah, hatta imam-imam kita, ada allowance. Ada allowance lah. Allah Ta'ala alam lah. Kalau masjid dan surah Jumaat, saya ada. Kalau surah biasa, saya tak pastilah. Imam kita, kalau tak ada allowance yang rasmi daripada jabatan agama pun, biasa masjid bagilah sikit, sagu hati, ya tak? Hak mana hak rajin, azan, bagilah sikit. Tak ikhlas lah dia. Ya? Saya dulu, timbalan nazir masjid. Kan? Masjid besar Bandar Baru Sungai Buloh, kuning tu. Sebelum dia ambil alih oleh Jais. Sekarang ni Jais dah ambil alih dekat 10 years lah. Dekat 10 tahun. Ha? Tapi dulu, kan? Imam kita ada allow daripada jabatan agama. 700 atau 800. Mana cukup? Masjid tambah lagi. Oh, tak kasih, tak ikhlas lah imam kita. Tak dapat pahala dia, ya. Sekarang dia. Patut majlis jabatan agama bagi allowance kat dia, kita ambil allowance tu. Jangan bagi duit kat imam. Nanti dia dah tak dapat pahala. Kan? InsyaAllah Ta'ala tidak menjejaskan sama sekali. As long as kita buat kerana Allah. Balasan diberi oleh manusia, tidak ada apa-apa masalah as long as kita buat betul-betul bukan kerana benda tu dan tidak ada unsur meminta-minta dan berlebih-lebihan. Ya. Nah, ini kita bincang dalam fiqhul ibadah. Dah hak ewah ibadah boleh dah ambil upah bila kita mengajar, mengaji. Inilah konteks dulu-dulu kan ulama bahas. Ya. Boleh tak kalau orang ajar agama ambil hadiah? Zaman dulu tak ada lah gaji, sagu hati, allowance tak ada lah. Dulu-dulu hadiah. Member ajar ayat Quran, sorry, member tu ajar anak dia baca Quran, dia bagilah hadiah. Zaman Nabi pun ada tuan, sahabat Nabi ajar sahabat lain baca Quran, dia bagi tongkat. Bagi tongkat. Nabi larang. Adalah riwayat yang Nabi larang tu ada juga. Ya. Tak kisah lah ya. Tapi ada juga Nabi benarkan. Umpama yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Umar Al-Khattab. Umar ni dia rajin, dia suka bantu Nabi kat masjid. Ya. Nabi pun bagi sedikit hadiah kepadanya. Umar berkata kepadanya, "A'timan afqar minni." Wahai Rasulullah, jangan bagi aku. Bagi kat orang lain lah, yang lebih miskin daripada aku. Aku dah ada dah. Aku kan dah kaya. Umar kan kaya kan.
dia bagi pada Rasulullah hanya half of his wealth. Dia bagi separuh je harta dia. Jadi dia masih ada separuh lagi. Dia orang yang ada duit. Bukan ada duit lah, ada harta lah. Ya. Jadi Nabi nak bagi dia, kata bagi orang lain yang lebih miskin daripada aku. Nabi kata khudh, ambil. Idza ataka syai'un min hadzal mal min ghairi mas'alatin wala israfi nafsin faqbalhu fa innahu rizqun min Allah saqahu ilaik. Ya. Dia kata oleh anak dia sendiri, Ibnu Umar. Nabi kata ambil lah. Kalau engkau dah buat benda yang baik, tiba-tiba orang bagi suatu harta kepadamu, pemberianlah. Tanpa kamu meminta-minta, tanpa kamu rasa bangga dengan pemberian itu, maka ambillah, ia adalah rezeki Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu. Maka kata anak dia Ibnu Umar, sejak daripada itu Umar tidak menolak pemberian orang kepadanya dan dia juga tidak meminta-minta daripada orang lain. Minta pun tidak, tolak pun tidak. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Dia bagi allowance ni kat imam ni. Jabatan bagi 700, kita tambah lagi 1000. 1007 lah ni yang kita mampu setakat ni. Ah, tak cukup lah ustaz. 1007. Saya kereta saja dah 1500 sebulan. Contoh, ya. Yeah. Kan. Rumah lagi bagilah lebih sikit. Janganlah macam tu. Nama pun allowance. Kan? Jangan meminta-minta. Orang bagi ambil. Tapi jangan meminta-minta. Dan jangan berlebih-lebihan. Israfu nafsin. Nak benda tu saja. Buat benda tu. Ada rasa. Kalau dapat sikit rasa sedih. Janganlah. Ya. Tak apa. Jadi usus-usus umpam tu tidak boleh. Dan dia tidak menjejaskan keikhlasan sama sekali. Sebab itu mengambil habuan dunia dalam setengah-setengah keadaan. Dia tidak dicela oleh syarak. Dibenarkanlah. Ya. Dibenarkan. Tapi kita selaku yang melakukan masih dituntut untuk apa-apa kita buat kerana Allah. Aku imam walaupun ada allowance, ada sagu hati, masjid bagi, jatah agama bagi, tapi aku buat kerana Allah. Dan bila kita buat kerana Allah, kita buat sebaik mungkinlah. Tak ada lah kata kalau orang bagi allowance sikit, kerja malah. Kalau orang bagi allowance banyak, kerja rajin. Kita buat kerja tak ada kena-mengena allowance sikit, allowance banyak. Kan? Ya. Saya sendirilah ya, minta maaf lah. Ada tempat dekat bagi sagu hati lebih, tempat jauh bagi sagu hati sikit. Kalau saya buat kerja kerana benda tu, saya tak pergilah hak jauh tu. Betul tak? Betul? Ataupun elok-elok kita nak pergi kuliah hari ni, ada member minta tolong. Ustaz, ganti saya malam ni kat masjid sekian-sekian. Masjid tu bayar lain-lain lebih tu. Sagu hati. Kan? Kita cancel tempat kita. Ni kita pergi tempat tu. Tak boleh lah. Israfu nafsin. Buat kerja kerana benda tu. Kan? Asal orang nak bagi, ambil. Tapi janganlah terlalu memilih-milih keduniaan seumpama itu. Dibimbangi. Dia akan menjejaskan niat dan keikhlasan kita kepada Allah. Bagi saya, personally, kalau kita pergi kuliah, hanya kerana nak kejar benda tu, memang bagi saya lah tak ikhlas lah. Ya. Kita tinggalkan yang ini. Kita pergi yang lain. Dan ini kita lihat berlaku juga. Tuan. Saya duduk dalam guru ustaz-ustaz yang mengajar ni. Dan kita lihat kadang-kadang ada masjid-masjid yang kita tahulah. Ataupun surau yang dia bagi sagu hati ni kecil. Kadang-kadang dilepaskan. Kan? Tengok naik surau ni je. Ni mesti kena lepas ni. Orang tak nak pergi. Ya. Orang nak rebut surau yang lain. Very sorry to say, kebiasaannya jenis-jenis yang memang kerja dia mengajar. Dan saya, that is fine. Tuan-tuan tak bagi alam pun tak apa. Cuma lain kali saya tak datang lah. Saya dah ada gaji. Kan? Saya tak ada hal. Ha? Dan kadang-kadang sebahagian daripada kita kembalikan balik. Tuan-tuan tengok ada ustaz datang surau, masuk duit dalam tabung. Ya? Kadang-kadang, okey je kan. Kita sedekahkan balik pada orang. Ya? Okey je. Tapi jangan jadikan benda tu. Jadi kita nak kena faham. Tapi kita pun tak nafilah. Biasa kawan-kawan kita ni yang memang kerja dia mengajar. Itu target dia pun. Macam kita tak ada target. Target kita mengajar. Kan? Ya? Baik.
Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ada banyak bab yang dimuatkan dalam Al-Azkar. Ada banyak kitab. Tapi bab hak nombor satu sekali, faslun fil amri bil ikhlas fil a'mali zahirat wal khafiyah. Fasal pada menyatakan keikhlasan kepada Allah dalam amalan-amalan yang zahir dan amalan-amalan yang batin. Dan beliau juga dalam buku Riyadhus Salihin, tuan-tuan, memulakan kitab yang pertama ialah Kitabul Ikhlas ataupun bab yang pertama dalam buku itu Babul Ikhlas. Ya. Menawi dari Riyadhus Salihin, tuan-tuan, dia memuatkan tak kurang daripada 370 bab. Ya. Yang mana bagi saya the best book on the earth after Sahih, after Quran, after Sahih Bukhari, after Sahih Muslim dan kitab-kitab sunnah yang masyhur, buku yang terbaik untuk kita belajar dan kita hadamlah hadis-hadis dan nas yang ada di dalamnya ialah kitab Riyadhus Salihin. Tuan-tuan, ah. Hatta ada ulama-ulama kita wasiat belajar buku ni, belajar buku ni. Antaranya Imam Zahabi rahimahullah dan Syekh Al-Alamin Nubala. Ada banyak masjid belajar Riyadhus Salihin. Kadang-kadang tak cukup dengan satu kuliah. Ada surau tuan-tuan, dia dua orang ustaz ajar Riyadhus Salihin. Ada ustaz ajar pak yang mula-mula, ada ustaz ambil pak yang tengah. Dia nak khatam cepat. Very good. Dan dia satu buku yang bagus. Ya? Apa bab yang beliau mula-mula kemukakan? Babul ikhlas. Pasal tidak ada benda atas dunia ni yang paling penting sekali melainkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa-apa yang kita lakukan. Apa-apa membuat kerana Allah. Walaupun kadang-kadang kerja tu ni luar konteks doa, ya. Kadang-kadang kita pergi kerja kan, terkeluar untuk apa-apa urusan. Tak perlu niat pun kita pergi kerja, as long as kita tak buat benda yang haram. Kita kerja ni memang untuk beri nafkah pada anak bini. Tak ada syarat pun kita niat. Aku buat ni kerana Allah nak bagi anak bini aku makan. Nawaitu, tak payah. Kan? Tapi kalau kita dapat niat every morning before kita keluar untuk mencari rezeki kepada Allah. Daripada Allah. Kita niat, ya Allah, aku cari rezeki pagi ni untuk anak bini aku kerana kau, ya Allah. Itu digalakkan oleh para ulama kita. Kita tajdid ataupun kita memperbaharui niat. Mana kita every day kita nak keluar cari rezeki, kita niat begitu. Sekurang-kurangnya kita ingatkan diri kita bahawa kita buat ni kerana Allah. Ya. Dan supaya kita ingatlah, supaya kita tak buat perkara dilarang semasa kita melakukan pekerjaan yang kita rasa dunia sebenarnya dia juga sebahagian daripada akhirat. Kan? Jangan ingat kerja, hak kita duk kerja cari nafkah ke anak bini tu dunia, ya. Memanglah dunia, tapi dia akhirat juga. Berpahala tu. Kan? Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya' tuan, dia senaraikan amalan kita nak kena buat setiap hari. Hak itulah sembahyang berjemaah, sembahyang fardu, zikir tu, zikir ni. Tapi antara yang terawal yang beliau ketengahkan dalam bab tartibul aurat wa ihya'il lail ialah al-iktisab wa tadbirul ma'isha. Imam Ghazali walaupun dia bapa sufi, raksi sufi, the head of sufism, dia masih suruh kita supaya al-iktisab, bekerja. Pagi sembahyang subuh berjemaah, after that ambil masa zikir pada Allah, masuk waktu duha, solat duha. Kemudian dia kata al-iktisab wa tadbirul ma'isha, mungkin kena kerja dan menguruskan kehidupanmu, kehidupan dunia, ya. Tak asal ya. Tapi nak cerita dia satu bab yang penting. Nah, kalau kita lihat mungkin banyak lagi ulama-ulama yang memulakan buku-buku mereka dengan babul ikhlas, ya. Ikhlas, ya. Jadi kita buat apa-apa pun cuba. Aku buat ni kerana Allah. Aku buat kerana Allah. Ya? Nak mari masjid, aku buat ni kerana mu, ya Allah. Jadi kena sentiasa ingatkan diri kita hal yang berkenaan. Ya? Baik. Yang kedua, seseorang yang berdoa mestilah benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala pada rububiyahnya, uluhiyahnya serta nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Ya. Dia mestilah menerima segala arahan Allah agar mentaatinya dan meninggalkan segala maksiat kepada-Nya. Nombor satu ikhlas. Nombor dua ialah kita kena jadi orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena doa adalah ibadah dan syarat ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita kena benar-benar mentauhidkan. Ya.
Tak boleh syirik dengan kata lain. Sama ada syirik hak tadi lah, hak riak tadi, syirik kecil tu, of course lah syirik-syirik yang besar. Yang kadang-kadang kita juga, walaupun kita tak buat lah secara zahirnya, takut-takut ada setengah-setengah daripada kepercayaan kita, walaupun bukan amalan, yang kadang-kadang membawa kepada kesyirikan dalam keadaan kita tidak sedar. Ha? Baik, itu kita belajar akidah, tuan. Sebenarnya bukan untuk kita ada kefahaman yang betul tentang kepercayaan baik kepada Allah, baik kepada Nabi, baik kepada hari akhirat atau seumpamanya. Tapi untuk nak mengesahkan ibadah-ibadah kita yang lain. Belajar akidah ni bukan untuk akidah saja, tapi untuk nak jadi benda yang boleh mengesahkan ibadah kita kepada Allah. Karena kalau kita ada kepercayaan yang tidak betul, takut-takut ibadah kita pun tidak diterima. Dan of course lah doa kita kepada Allah akan ditolak. Dulu saya baca hadis Nabi kan. Nabi kata, ad-du'a huwal ibadah. Hadis Tirmizi daripada Nu'man bin Bashir. Hadis terpenting lah. Nabi kata, doa adalah ibadah. That means, ibadah ada syarat-syaratnya. Of course lah nombor satu ialah, kita mesti jadi orang mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkannya. Sebab kalau kita terlibat dengan syirik, faja'alnahu haba'an mansura. Ibadah kita bukan kata tak ada nilai, malah di akhirat nanti ia akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Kan? Kita ingat kita banyak semayang. Kita ingat kita banyak baca Quran. Kita ingat kita banyaklah bantu orang dan seumpamanya. Of course lah amal-amal yang lain seperti zikir. Kan? Akhirnya Allah Ta'ala kata, ia jadi debu-debu yang berterbangan. Sebab itu perkara yang terpenting sekali dalam agama ialah tauhidullah, mentauhidkan Allah. Ya. Sebab tu kata kita belajar akidah, hak tu hak pokok nombor satu sekali. Ya. Ya. Kalau perbuatan rutin, kerjaan dia rutin. Apa? Rutin. Dia macam ni. Rutin kerja. Rutin. Ha, rutin. Ha, tahu. Ha, rutin lah. Adakah perlu kita pasal niat hari-hari? Tak perlu. Tak ada syarat. Ha, itu untuk ingatkan diri kita saja. Itu saya sebut tadi. Ya. Ulama' galakkan kita supaya setiap kali kita nak buat kerja ni, walaupun tak perlu niat, niat ni tak ada syarat. Tapi kita masih niatlah aku buat ni kerana Allah. Nak pergi kerja contoh kan? Aku pagi ni cari rezeki kerana Allah Ta'ala. Bantulah aku ya Allah. Mana everyday kita dalam keadaan yang macam tu. Semoga dia mengingatkan kita lah. Tapi tak ada syarat. Benda tu tak perlu niat pun kan? Niat ni ibadah-ibadah khususiah lah, macam semayang, puasa, waktu memanglah perlu pada niat untuk nak membezakan antara ibadat dan adat. Ha, tapi niat adalah hal-hal yang lain yang bukanlah syarat dan tak ada apa pun. Cuma untuk nak ingatkan kita supaya kita sentiasa buat benda ni kerana Allah dan di pertengahan tu kita tak terlibat dalam perkara-perkara yang haram. Kerja kan? Kadang-kadang kita buat benda yang dilarang. Betul tak? Ha, curi tulang. Kata buat kerana Allah, tapi curi tulang. Saya pun kadang curi tulang juga. Ha. Makan rasuah contohnya. Orang terlibat dengan kewangan, terlibat dengan benda-benda yang tak boleh cakap lah ya. Ha. Jadi kita ingat, buat ni kerana Allah. Bila buat kerana Allah, janganlah buat benda yang tidak baik. Itu saja. Ha. Tapi dia bukan jadi syarat. Ya. Hak ehwal pekerjaan ni, as long as kita tak buat benda yang haram. Ya. Al-asru fil asyak al-ibahah malai mukul dalinu ala tahrimiha. Asal-asal benda yang kita buat selain daripada ibadat lah ya, harus as long as tak ada larangan-larangan tertentu. Mana kalau kita kerja, kita tak terlibat benda haram, dapat pahala setiap masa lah. Tak ada syarat niat pun ya? Cuma lah kontek-kontek nak ingatkan diri kita lah, biar kita buat ni kerana Allah ya? Lagi satu, dia akan menenangkan kita. Betul, menenangkan kita kan? Kita ingat bahawa kita ni nak keluar ni kerana Allah. Ada kesan tertentu ya. Ingat kata, tak soh lah saya kerja ustaz, tak niat. Jangan ingat begitu ya. Tak ada soh tak soh, kerja lah. Bukan semayang nak soh tak soh kan. Dalam Quran, perintah pertama ialah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya? Kita membulatkan
penyembahan kita kepada Allah dan tidak terlibat dengan kesyirikan sama sekali. Perintah pertama dalam Quran bukan sembahyang ya. Jauh sekali puasa. Ya. Ataupun haji. Itu lewat surah-surah yang belakang kan. Ha, tapi kalau mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkannya, awal-awal lagi. Itulah surah Al-Baqarah ayat yang ke 21 kot. Tengok balik ya. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat hak mula-mula sekali dalam surah Al-Baqarah, perintah dalam Quran. Dalam Quran tuan-tuan, ambil daripada alif lam mim, tidak ada perintah sampai ayat tu. 21 tak silap saya, Al-Baqarah ayat 21. Ke berapa? Ada Quran ah. 21 bukan, 21 walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Pusat ketiga lagi, ayat ke 16 kot. Yalah, ustaz pun tak ingat ya tak. Ah ni dia. Ah betul lah 21. Ah betul. Jadi daripada alif lam mim sampai ayat 20 tidak ada apa-apa perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk ayat yang ke-21 bawa ada perintah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhan yang telah menjadikan kamu. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Alladzi ja'alakum apa tu? Janah itu apa tu? Ada lagi ayat tak sebut. Ujung ayat tu Allah Taala kata, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Perintah supaya menyembah Allah, ujung tu larangan supaya kita tidak mengambil andad, yakni sekutu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi awal-awal perintah dalam Quran ialah menyembahnya dan tidak mensyirikkan. Ya. Soalnya tuan-tuan, syirik boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Kita belajarlah akidah usulu syirk tis'atun. Asal-asal ataupun induk kesyirikan ada 9. Kita diingat syirik-syirik ini sembah selain Allah. Of course lah syirik. Kan? Sembah batu, sembah kayu, sembah siapa-siapa lah kan. Rupanya ada lagi 8 asas kesyirikan yang lain. Ya? Bergantung kepada selain Allah syirik. Adalah huraiannya. Meminta kepada selain Allah syirik. Adalah huraiannya. Ya. Bernazar-bernazar kepada selain Allah syirik. Sembelih kerana selain Allah syirik. Ini berlaku tuan. Ada orang tu sakit. Ramai je tok bomoh suruh sembelih kambing. Tapi jangan makan. Sembelih-sembelih buang. Aduh. Kan? Sembelih depan rumah. Itu sembelih macam tu tu. Problem lah tu. Sembelih Tok Bomoh suruh kan. Kalau Tok Bomoh kata awak sembelih kambing seko, sedekah lah kat pakir miskin. That is fine. Kan? Ini suruh sembelih aja. Seolah-olah macam kita nak nak ganti nyawa kambing tu dengan penyakit kita lah. Entah. Menurun. Banyak Tok Bomoh kita duduk menurun. Ya tak? Kita pergi jumpa dia. Dia pun menurun. Bawa ayam seko, tanya dia menurut, dia makan ayam tu seko habis. Kita yang rugi ya tak? Saya tak buat, Ustaz Tok Bomoh tu yang buat. Sama lah, kita terlibat. Jadi banyak lagi unsur-unsur yang lain. Sebab itu kena perhati betul-betul lah hal-hal seumpama itu. Itu yang melibatkan perbuatan lah ya. Ada sebahagian kepercayaan, semata-mata kepercayaan. Ya. Buat lagu ni ada kesan buruk. Orang zaman dulu kalau kita naik motor, naik kereta, kalau ular melintas, kau kena balik tu, dia kata tu. Kat depan ada musibah. Itu syirik. Dia panggil tatayur. Ya? Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin, dia ada bab khas. Babun nahyi 'anit tatayur. Bab larangan tak boleh tatayur. Mempercayai konsep-konsep dan hak ehwal yang bersabit dengan kesialan. Buat macam ni, sial. Buat macam ni rugi. Anak lahir waktu sekian-sekian dapat penyakit. Apa kena-kena anak tu lahir dengan tarikh tu? Kan? Kalau melibatkan keuntungan pun sama juga. Nak mula berniaga, mula sekian-sekian hari bulan. Untung insya-Allah after that. Itu zodiak, itu syirik belaka tu. Kan? Dia tak ada benda seumpama itu.
Ya, orang tua kita pun ada terlibat juga. Saya dulu kecil-kecil, tuan-tuan, arwah nenek saya, kalau saya nak naik KL hari Khamis, dia tak bagi. Hari Khamis ni takut-takut esok-esok musibah. Ha? Tapi saya datang juga. Tak ada apa pun. Ha? Ya. Ha, sekarang labah-labah kalau adalah rumah, nanti rezeki tak masuk. Itu tak tayur. Haram. Dan membawa kepada kesyirikan. Ha? Ha, ada pula yang kata, tuan, kain baju ni, ujung ni kalau buat lap muka, lap mulut, miskin. Saya dah buat kerja ni dah 20 years. Sampai hari ni tak miskin-miskin. Saya tunggu juga bila aku nak miskin. Ha. Ada seorang ustaz tu, dia bagi ceramah. Dia kata ada benda-benda yang kita buat ni boleh bawa kefakiran. Ha. Antaranya, ha, itulah. Lap tangan baju ni dekat muka, tak boleh, dia kata. Nanti jadi fakir. Ha, saya kata, saya ni dah lama dah duduk lap muka dengan kain baju kan. Ada je kain lap muka, tapi dah biasa kan. Tak fakir-fakir, tak miskin sampai le pun. Kaya je. Kaya tu tak adalah. Ha, jangan berdiri depan pintu waktu matahari tenggelam. Rezeki tak masuk. Epe, tak payah cerita. Itu tatayur lah. Walaupun dia bukan syirik secara total, tapi memang ia dilarang oleh Rasulullah SAW dan membawa kepada kesyirikan. Ya? Tak bolehlah. Kepercayaan yang merepek-merepek macam tu. Ya? Tak boleh. Pergi mana-mana minta izin dengan jin, tak boleh. Saya dulu, tuan-tuan, suka cari lokan. Tahu lokan? Tuan-tuan orang kampung kan? Kau semua orang pekan ni. Jadi, bila kita sampai ke hutan Nipah tu kan, kita cari kat lokan kat Nipah. Jadi saya pergi arah sana, nenek saya pergi arah sini, arwah nenek saya, ialah kita minta lah pengampunan daripada Allah, orang tua kita ni jahil. Kita pun masa tu budak-budak. Kan? Kau start lagi, budak-budak lagi, kan? Tak sekolah rendah kan. Ikut dia pergi cari Nipah, pergi cari lokan. Bila saya pergi, dia pesan, kau sebelum cakup atas tanah tu, kau cakap dulu. Kan? Minta izin, bagi salam ke apa, dia kata, jangan kacau cucu, cucu nak cari rezeki. Itu pun boleh bawa kesyirikan tu, petua-petua seumpama itu. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala turun surah Al-Jin sebab orang Arab jahiliah ni, tuan-tuan. Dia bukan semua berhala saja. Dia percaya akan kekuasaan jin di satu-satu tempat. Sehingga kalau dia pergi satu tempat, dia akan kata, wahai jin penjaga tempat ni, jangan kau menyakiti aku. Lebih kurang macam tu. Apa nak takut dengan jin? Dia bukan khalifah. Kita khalifah. Patut dia kena minta izin dengan kita. Tapi dia pun tak minta izin dengan kita. Buat apa kita nak minta izin dengan dia? Kepercayaan orang tu tua kan, tapi sikit sebanyak. Ya, ya. Nama? Ya. Kenapa? Nama pun sama juga. Nama ni, tuan-tuan, kita tak nafi dalam syarak. Kalau nama tu tak baik, ada makna-makna yang tidak bagus, yang jelas lah ya. Memang digalakkan kita tukar kepada nama-nama yang baik. Kerana Rasulullah SAW dalam banyak hadis yang sahih, dan Sunan Abi Dawud, dan Sahih Bukhari bahkan, dalam kitab Sunan, memang ada banyak riwayat Nabi SAW menukarkan sahabat-sahabatnya kepada nama-nama yang lebih baik. Abdullah, Abdul Rahman. Bila Nabi tanya, kau nama apa? Aku nama Abdul Syamsin, hamba kepada matahari. Nabi pun tukar, anta Abdullah, kamu ni Abdullah. Tukar. Banyak Nabi tukar nama, ya. Jadi digalakkanlah kalau ada nama-nama yang tak bagus. Sahabat saya, tuan-tuan, nama dia Zani. Zani masa sekolah, masa universiti dulu, ada seorang sahabat saya nama Zani. Masa belajar tu, dia buat pertukaran nama di JPN. Dia tukar nama apa siapa tak ingat. Tapi kita dah biasa panggil Zani, Zani juga. Zani ni makna pezina. Tak elok kan. Yalah, bapak dia taruh nama macam tu. Bila masuk universiti, dia baru tahulah nama tu tak baik. Dia pun buat pertukaran. Ya, boleh tukar nama-nama yang mempunyai maksud-maksud yang tak baiklah, ya. Tapi kalau adakah nama ni dia mempengaruhi dari sudut kesihatan kita, mungkin jadi penyakit, ataupun nama-nama ni dia boleh memberi kesan dalam hak ehwal yang lain, jadi fakir ke, ya. Dia pergi jumpa orang dia, ayah anak apa ni dia kata. Lalu demak. Orang kata-kata, okay, tukar nama. Itu dia masalahnya.
Ha, yalah, saya nak sebut benda hak tu juga ni. Ya. Kalau ada orang kata kepercayaan nama ni boleh mempengaruhi diri kita. Dari sudut kesihatan, kalau nama sekian bawa penyakit sekian, nama sekian, ataupun dari sudut rezeki, nama sekian rezeki boleh jadi sempit, ataupun dia naikkan fakir sampai mati ni, ataupun hal-hal yang lain. Ha, ni nama lagu ni ni nanti esok orang tak baik dengan dia, ataupun dia ni tak dapat kedudukan, ataupun dia benci orang. Saya ingat tidak ada asas dalam syarak. Tak ada. Ha, tapi kalau nama-nama yang tak baik, nama-nama yang tak baiklah, mungkin memberi kesan dalam setengah-setengah keadaan sebab nama tak baik kan. Sebab nama ni dia doa. Kan? Ha, bahkan Nabi SAW ada juga larang kita beri nama dengan nama-nama yang kadang-kadang tak bagus. Ya? Hmm. Ada 4-5 nama yang Nabi larang. Kerana bila orang panggil nama tu, dia tak bagus lah. Ha? Tapi kalau kau nak kesan sakit atau seumpama, saya tak pasti. Tapi adalah dalam masyarakat kita, kadang-kadang dia pergi jumpa ustaz ke apa, ustaz kata, ni sakit ni, tukar nama lah. Tiba-tiba tukar nama dia jadi baik. Ada juga lagu tu kan. Wallah ta'ala alam lah, saya pun tak berani nak kata. Tapi Wallah ta'ala alam, setahu saya, nama-nama ni dia tidak ada pengaruh apa-apa. Melainkan kalau nama tu memang nama tak baik lah. Sebab orang duk panggil dia, doa nama ni kita duk panggil-panggil dia kan. Takut-takut memang jadi betul lah. Betul tak? Letak anak dia nama Bahlul. Duk panggil Bahlul-Bahlul, jadi Bahlul betul lah. Ada orang kata, Bahlul okey lah. Bahlul ni nama wali. Kat Mesir tu ke mana? Syria ke apa? Saya kata betul. Bahlul ni adalah kata nama orang yang soleh. Tapi dalam bahasa Melayu, Bahlul-Bahlul ni makna bodoh, makna bangang. Jangan kira orang Arab tu, kira orang Melayu ni. Kita orang Melayu, ikut urus semasa. Bahasa Melayu adalah kamu dewan. Bahkan yang kita tahu, maklum, Bahlul ni bodoh. Kita letak anak kita nama bodoh. Kan? Bahlul lah. Orang duk panggil Bahlul, Bahlul, Bahlul. Jadi Bahlul betul lah. Mungkinlah, mungkin memberi kesan dengan sebab orang duk panggil. Sebab tu Nabi suruh letak nama yang elok-elok. Betul tak? Tapi kalau semata-mata letak nama, puk, sakit. Puk. Saya rasa, Allah, saya tak tahu kan? Tapi tidak ada asas dalam syarak. Nama boleh bawa penyakit. Tidak ada asas. Ada trend sekali. Ya. Trend sekali nama orang di nama orang kita kan budak-budak sekali. Contohnya Daniel tu nama Nabi. Tahu. Katanya nama Nabi lah, Allah Ta'ala lah, Nabi Daniel. Terbunyi macam Mak Saleh lah. Contohnya ada orang Melayu tak nama Mak Saleh. Apa dia Mak Saleh? Aaron. Tak tahulah saya. Ya. Sebaik-baiknya nama-nama yang baiklah. Ya. Kalau tak nama-nama yang tak ada maksud tu, tak baguslah, itu saja. Makruh lah, makruh, tak adalah haram. Ya. Jack. Jack, eh? Jack. Kadang-kadang dia bukan nama macam tu, orang panggil macam tu. Kan? Ada juga orang panggil kan? Nama dia dah nama elok dah ya? Tapi walau bagaimanapun, kita memang digalakkan meletakkan nama-nama yang baik ya? Macam mana nak tahu nama-nama yang baik? Tanya ustaz lah. Kadang jangan baca buku saja kan? Saya alhamdulillah tuan, anak-anak saudara saya banyak saya yang bagi nama ya? Kadang-kadang anak-anak murid kita tuan-tuan, nama pelik-pelik lah. Saudara-saudara kita pun ada nama pelik juga. Saya tanya, apa maksud? Dia kata, tak tahu, tengok dalam buku nama makna sekian-sekian macam elok kan. Tapi perkataan ni aku tak pernah dengar pula. Ya. Allah Ta'ala alam lah ya. Kalau boleh jangan tengok buku saja kan. Buku dia kata nama-nama yang bagus. Tapi dia bukan Arab betul. Sebahagian perkataan Arab, dia daripada perkataan bangsa-bangsa dan bahasa yang lain. Daripada bahasa Parsi. Betul. Bukan the real Arabic lah. Hak buku kita beli tu kan. Omah saya dulu, masa dia mula mengandung, ya, dah 7-8 tahun kahwin tak dapat anak. Bila mengandung, dia beli juga buku. Suami dah tentu ustaz pun, dia beli juga buku kan. Tak baca pun buku tu, tak perlu. Tak nama simple je. Ha? Janji dia nama yang baik lah. Orang kata, bila orang kata tukar nama, dia jadi sihat. Itu kita tak boleh kata apalah ya. Kadang-kadang, tak tahulah adakah itu sebabnya, kita pun tak tahu kan. Banyak orang tua-tua dulu duduk cerita. Dan saya personally, memang kakak saya nama dua. Tuan, dua nama. Orang panggil dia Ani. Nama dalam IC Hanora.
Jadi cerita bapak saya lah, kakak saya ni zaman kecil-kecil dulu sakit. Jadi dia kata, awak tak tahulah ustaz ke Tok Bomoh ke. Suruh tukar nama. Dia pun tukar. Tak tahulah sihat ke. Alhamdulillah tak tahu. Saya pun tak tahulah benda-benda sempam itu. Tapi kalau nama tu dah baik, buat apa nak tukar kan? Macam tu lah. Kerana nama tak ada maksud. Eloklah tukar nama yang lebih baik. Tapi kalau tukar nama yang ni, pergi nama lain. Tak ada maksud juga. Tak ada juga kan? Tahulah, saya pun tak tahulah. Tapi setahu saya, dia tidak mempengaruhi apa-apa. Ya? Nampak? Cuma digalakkanlah kita letak nama yang baik sebab dia doa. Terpanggil ni. Dan Nabi pun suruh letak nama-nama yang baik. Ya? Saya dulu, tuan, yang letak nama saya, atuk saya, arwah lah. Ya? Ha? Dia yang pergi bagi pergi daftar JPN tu. Jadi mak saya kata, kau dulu atuk kau letak nama Hasan. Atuk kau cakap. Dia kata dulu dia ada member nama Cikgu Hasan. Esok-esok mudah-mudahan dah jadi cikgu. Jadi cikgu betul. Kan? Dia doa tu. Atuk saya mungkinlah masih letak nama kan. Dia doa ke mana saya tahu kan. Kan? Jadi cikgu betul lah saya. Tapi saya ingat memang saya zaman sekolah dulu pun, zaman kecil-kecil dulu, memang mak saya cakap saya, yang letak nama kau ni atuk kau. Member dia ada jadi cikgu, nama Cikgu Hasan. Dia pun nak jadi Cikgu Hasan juga kot. Jadi cikgu betul lah. Kan? Tapi kehendak Allah belaka. Ya? Kehendak Allah Ta'ala belaka. Ya? InsyaAllah Ta'ala. Kita dah syak lama dah. Ya? Jadi yang kedua tu, mentauhidkan Allah. Ya. Dan yang ketiga, kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang mulia. InsyaAllah Ta'ala. Next nanti saya huraian ni pula. Ya. Yang ketiga. Ini pun penting. Kerana tiap kali kita memanjatkan permintaan kepada Allah, kita menyebut nama-nama Allah yang Maha Agung. Bahkan kita lihat sebahagian besar daripada doa Rasulullah, sama ada yang munajat ataupun yang muqayyad tadi, yang ada tempat-tempat tertentu, kebiasaan diisi dengan nama-nama Allah yang Maha Agung. Memang. Ya. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai nama-nama yang cantik. Dan Allah Ta'ala suruh kita meminta dengan nama-namanya itu. Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Dan surah Al-A'raf ayat 180. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala ini mempunyai nama-nama yang baik. Maka kamu mintalah dengan nama-nama itu. Sebab itu amat penting sekali untuk kita sentiasa melazimi nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Quran, Allah Ta'ala memang memanggil dirinya dengan banyak nama. Nah, kalau tuan-tuan nak tengok nama-nama Allah yang berada secara sekaligus banyak, tuan-tuan tengok dalam surah Al-Hasyr ayat yang terakhir. Ya. Ujung sekali. Itulah ayat yang Allah Ta'ala memuatkan nama-namanya yang banyak secara sekaligus. Adapun dalam ayat-ayat yang lain, seluruh Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut dirinya atau memanggil dirinya dengan nama-nama tertentu secara sedikit demi sedikit. Kadang-kadang Allah Ta'ala suruh. Kan? Ya ayuhan nas tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian Allah Ta'ala kata, inna allaha tawabur rahima, inna allaha ghafurur rahima. Kan? Inna allaha tawabur rahim, inna allaha ghafurur rahim. Adalah sikit-sikit. Allah Ta'ala suruh taubat. Kerana Allah Ta'ala tawab, maha menerima taubat. Nama Allah tu tawab tu. Kan? Adalah sikit-sikit. Tapi banyak Allah Ta'ala sebut nama dia adalah surah Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, sampai habis. Itulah satu-satunya ayat yang Allah Taala menyebut nama-namanya yang banyak secara sekaligus. Dan ayat tu pun memang digalakkan kita baca satu kali pagi, satu kali petang, ya. Dalam zikir-zikir harian kebiasaannya dimasukkan. Ada ulama masukkan, ada ulama tidak memasukkannya kerana isu hadis tu sahih ke tidak sahih. Tapi sekir sebagian yang lain membenarkanlah untuk kita membaca ayat itu. Saya suka baca ayat ni sebab dia memuatkan nama-nama Allah yang banyak. Ya? Jadi kita boleh bacalah insya-Allah taala. Jadi saya rasa